Hai semua, jom kita kongsi resepi bergedil kentang. Mula-mula sediakan 5-6 biji kentang, kita rebus. Kemudian kita lenyek-lenyekkan kentang yang sehingga halus. Lepas tu masukkan isi ayam yang telah kita rebus. Masukkan sikit-sikit dan kita kacau biar semua isi ayam terkena pada kentang yang kita dah lecekkan tu atau lenyekkan. Lepas tu masukkan bawang yang dipotong halus atau dipotong dadu. Masukkan juga daun sup dan bawang yang juga kita potong halus. Masukkan cili merah juga kita potong kecil-kecil dan potong halus. Kita gaul sekata biar semua kentang kita terkena dengan bahan-bahan sayuran kita tadi. Lepas tu masukkan sedikit garam atau siapa-siapa nak letak serbuk perasa pun boleh. Kita gaul sebati. Kemudian kita bulat-bulatkan kentang kita dan nipis-nipiskan sampai habis. Lepas tu kita sediakan sebiji telur dan kita celupkan kentang yang kita bulat-bulatkan tadi. Bersedia untuk menggoreng. Pastikan minyak gorengannya panas ya. Kita goreng sampai garing. Kemudian kita kalikan dia supaya tak mudah hangit. Bila dah garing, kita angkat dan teruskan. Tada, bergedil kita dah siap dan boleh dihidangkan. Selamat mencuba untuk semua. Hai, selamat mencuba ya.